Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kawan family, sahabat pecinta alam dimanapun kalian berada. Semoga kalian serta keluarga kalian selalu disehatkan dan dilimpahkan rezeki, begitupun dengan keluarga saya. Amin ya robbal alamin. Di sahabat, sekarang saya lagi ada di rumah. Saya mau bawa kucing ke pondok. Sekarang saya nunggu kucingnya ke rumah dulu. Saya mau panggil dulu ya sahabat, semoga dia datang. Oke, sekarang saya panggil dulu ya kucingnya. Sahabat, kalau dipanggilnya cek-cek kayak gitu dia muncul. Makan-makan Tiara, makan-makan. Mara, makan yuk Tiara, ayo makan. Makan-makan yuk, ayo makan yuk. Ikutnya, ke saung yuk. Ikut ke pondok yuk. Kalau Sunda namanya saung ya sahabat, yuk. Ikut juga ke saung yuk. Ini kan kucing Sunda. Ilu yuk ke pondok yuk. Ke saung ayo ilu ilu ayo. Oke. Oke, ilu ke saung oke. Nih. Yuk ilu yuk anak. Jadi sahabat si Tiara ini punya anak 3, nanti dia dibawa juga anak-anaknya ya. Kurus sahabat, dia itu kena penyakit, penyakit pilek kayak gitu ya. Udah 5 bulan. Saya emang gak tau ngobatinnya gimana. Mudah-mudahan di pondok dia bisa sembuh ya. Dan sekarang sawahnya tuh sahabat udah mulai berbuah tuh ya, udah mulai kuning. Sebentar lagi menginjak untuk menanti panen ya sahabat. Oke sahabat, tonton terus aktivitas saya. Dan marilah kita jangan berhenti untuk selalu berdoa yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dilimpahkan rezeki dan juga diberkahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tonton terus aktivitas saya. Sahabat, mereka lagi makan bekal dari rumah. Sahabat, mau dibawain ke atas. Bawa, bawa Tiara, bawa, bawa. Bawain. Di pojok sahabat. Di tempat ini lap ya sahabat. Tadi saya sengaja simpan lap di sini, ternyata dia dibawa ke sini juga. Oke, yang betah ya Tiara. Baik sahabat, sekarang saya mau kasih dia daging mentah. Ini ikan ya sahabat, maksudnya daging ikan mentah supaya dia terbiasa makan yang mentah-mentah, karena kan ini di tempat nggak selalu ada ikan gitu ya, harus mancing ribet. Jadi kalau ada kadal dia makan kadal, tikus dia makan tikus gitu ya sahabat, biar dia terbiasa aja gitu. Kasih setengah nanti ini buat sore, setengahnya lagi buat sore. Oke sahabat, saya sekarang mau ngajak kalian keliling sawah. Yang paling indah itu ke sebelah situ ya,
karakternya ada, dapat tuh karakter. Nanti saya setelah ini langsung masak dan juga langsung melanjutkan kegiatan pokok. Karena kedepannya saya mau pelihara ayam ya sahabat. Nanti kalau pelihara ayam kan harus bikin kandangnya. Ini ada kayu-kayu bakar sih, saya ngambil kayu bakar aja ya. Lewat sekarang saya mau masak nasi goreng dulu. Alah, jatuh. Untung nggak pecah sedikit, nggak sampai berantakan. Masak nasi goreng dikasih telur. Sahabat, seperti biasa makannya di sini sambil ngeliatin sawah biar makin enak. Ya sahabat, mari makan.
Sekarang saya mau masak air dulu buat minum. Pada yang ke sawah. Karena makan kemarau udah mulai lagi nih. Jadi ke sawahnya orang-orang pada pakai motor. Karena jalannya nggak licin lagi, sahabat. Sekarang saya mau ngasih makan dulu si Tiara sama anaknya. Tiara, Dar, ya, makan yuk. Makan, makan, makan. Itu anak-anaknya mah. Langsung habis. Habis Tiara. Mantap. Cacing tidurnya. Hah? Tiara, Tiara. Tiara cacing tidur, Dek. Tinggal di sini, Nyak. Tiara tinggal di sini ya. Coba saya bersihin ini dulu. Jadi sekarang saya itu menanam kangkung ya, sahabat. Nah, ini yang dulu ditanam. Ini dipasang dulu. Nah, saya udah bawa nih kangkungnya. Nah, sahabat, di sini mau ditanamnya ya. Karena ini masih kosong tuh, yang sebelah sana masih kosong. Terus sebelah sana juga saya mau bersihin dulu ya. Oke, sahabat, tonton terus ya aktivitas saya. Nah, sahabat, udah jadi, tinggal dipasang. Tinggal dipasang, tinggal ditanam ya, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Senjadi. Senjadi. Nah sahabat, ini nanti petakan ini untuk dijadikan media tanam ya sahabat. Biji-bijian atau apa ya nanti ditanamin di sini. Yang pasti nggak jauh dari tomat, cabe dan yang lain-lainnya sahabat. Karena tomat itu salah satu kesukaan saya itu. Sekarang saya mau lanjut lagi nanam kangkung di sebelah sini ya sahabat. Alhamdulillah sahabat, semuanya selesai. Semoga insya Allah mudah-mudahan bakal tumbuh seperti yang ini, subur-subur ya sahabat. Ya ketinggalan satu, bisa tanam dulu lah. Jadi sahabat, airnya ini udah saat lagi. Saya perbaiki lagi ya. Sahabat, udah dibenerin. Mudah-mudahan gak hancur lagi. Lumayan menguras.
ngalir lagi. Sahabat, saya cobain dulu ya. Manis gak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis banget, sahabat. Saya bersihin ini dulu.
Oke sahabat, perlahan tapi pasti saya mulai bersihkan semua area-area di sekitar pondok untuk ditanami, untuk bercocok tanam. Oke sahabat, tonton terus aktivitas saya selanjutnya. Ini akan dibiarkan sampai kering dulu, nanti baru dibakar ya sahabat. Memang cara. Memang. Memang cara, cara. Hei, cara hei. Naik, ayo, ayo. Hei, ke pondok itu anak tuh nunggu tuh. Hei, anak nunggu. Ayo. Ayo dua embe. Jadi sahabat setiar itu yang paling apa ya, yang paling nurut. Kalau bahasa Sundanya mah yang paling apet gitu. Jadi kalau saya ke masjid tuh dia selalu ngikut, terus saya pulang dari masjid dia selalu nunggu ya sahabat. Selalu ngikutin pulang lagi gitu sahabat. Dia yang paling setia pokoknya. Oke, sudah. Setiaranya tadinya mau dikasih makan sahabat. Setiara sama anak-anaknya ternyata masih tidur. Masih ada yang ngempeng. Oke sahabat, udah dulu ya. Nantikan video-video saya, video keseruan saya di sini setiap harinya. Insya Allah. Namun jadwal uploadnya tidak saya tentukan karena saya terkendala dengan ngedit dan juga harus kerja full seharian itu. Kadang nggak bisa ngatur buat ngedit gitu ya sahabat. Paling cepat itu ngedit 3 jam ya sahabat, tapi kadang kalau paling lambat ya sampai 5 jaman gitu ya sahabat. Jadi saya harus bagi-bagi waktu untuk ngedit dan juga kegiatan yang lainnya sahabat. Jadi mohon maaf apabila saya nguploadnya tidak teratur. Intinya apalagi sekarang ya sahabat, saya lagi persiapan untuk menuju resepsian, jadi ada kemungkinan uploadnya juga bakal apa ya, nggak tentu gitu sahabat. Intinya semua pemberitahuan saya upload itu tidaknya di setiap harinya saya akan update di postingan di YouTube ya sahabat. Ada karena ada di kolom postingan, kalian bisa cek, atau di story saya di YouTube kalian bisa cek, atau bisa kalian cek di Instagram saya di @kangone2021 ya sahabat. Kalian bisa kunjungi saja, nanti updateannya ada di sana gitu. Ya sahabat, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.